usai melaporkan sejumlah oknum penyidik Satreskrim Polres Serang Kota ke Divisi Profesi dan Pengabadan atau Propam Mabes Polri beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani kembali mendatangi gedung TNCC Mabes Polri untuk diperiksa. Dalam memenuhi pemeriksaan oleh Propam Polri, Nikita Mirzani didampingi kuasa hukumnya Fahmi Wahid. Sejumlah berkas telah disiapkan Nikita Mirzani terkait aduannya. Fahmi Wahid mengatakan bahwa proses hukum yang berjalan dalam kasus ini tidak profesional. Fahmi Wahid menduga terdapat kriminalisasi terhadap kliennya dalam kasus yang menjeratnya. Alhamdulillah laporan Niki yang propamin ya. Polisi di Serang Banten diterima sama bapak-bapak di propam. Hari ini diminta keterangannya berkaitan dengan Polres Serang Banten dan laporan yang ada di Serang Banten. Apa yang akan kita sampaikan nanti setelah prosesnya saja. Takutnya apa yang disampaikan sekarang nggak sama dengan apa yang ditanyakan oleh penyelidik yang ada di atas. Jadi saat ini sudah diperiksa Niki terkait pengaduannya Niki. Adanya dugaan kriminalisasi, tidak profesional, disiplin, dan sebagainya yang terjadi pada proses hukum terhadap Nikita Mirzani. Nikita merasa kasus ini digarap polisi secara cepat, hingga polisi melakukan upaya penjemputan paksa beberapa waktu lalu. Menurut Nikita Mirzani, tidak pernah ada upaya restoratif justice yang diambil dalam perkara tersebut. Sebelumnya, penyidik Satreskrim Polres Serang Kota menjemput paksa Nikita Mirzani setelah mangkir dari panggilan. Namun Nikita keberatan atas kedatangan penyidik pada pukul 3 dini hari dan meminta untuk Nikita ikut tanpa didampingi kuasa hukumnya.